oh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله عند ذم في علم الله صلاه وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته sahabat online yang الله Allah لله kita bisa berjumpa kembali Mudah-mudahan dalam perjumpaan ini, kita senantiasa dilindungi Allah, diberi kesehatan, diberi maunah, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa hidup kita selalu susah? Nah, pada kali ini kita akan belajar tentang penyebab datangnya kesusahan dan kesempitan dalam hidup, terhimpit, serasa sesak dalam dada dan pusing di kepala. Mari kita simak penjelasannya Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus tentang penyebab hidup susah beserta solusinya berikut ini. Akwanirahimakumullah. Nah, kenapa sekarang hidup kita ini banyak yang susah? susah karena hidupnya nggak ke ilmu ke ilmu sepuluh pun yang kata belak belakan ya buka bukaan ya belak belakan tuh bahasa jawa bahasa indonesia nya apa buka bukaan ya saya mau nanya kalau ada pakar antariksa terus membuat konvensi pers mengatakan di planet Mars ada kehidupan makhluk. Kira-kira kamu penasaran enggak? Penasaran. Terus percaya enggak sama beritanya? Oh, yang ngomong pakar antariksa. Oh ternyata. Apalagi dikasih gambarnya, cepret foto. Entah foto dari mana gitu ya. Wah mirip aku. Nah misal gitu ya. Oh ternyata Yono Wedoe gitu kan ya. Semikirnya mikirnya macam-macam itu. Penasaran. Betul ya? penasaran. Pertanyaan saya. Al-Qur'an itu ucapannya siapa? Ucapannya siapa? Kamu ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Jagat raya ini ciptaannya siapa? Ciptaannya Allah. Nah, Allah di Al-Qur'an memberikan semua informasi yang kamu butuhkan tentang jagat raya. Penasaran enggak? Alangkah Ayo, penasaran tuh biasa-biasa saja. Al-Qur'annya ditaruh nggak pernah dipelajari. Jangan kan dipelajari, bacanya saja nggak pernah belajar. Bacanya itu loh nggak belajar. Bacanya nggak belajar, isinya nggak dipel dipelajari. Kita ini lari dari Al-Qur'an. Lari dari Al quran, al al -Quran. Mahjura, Allah udah bilang Al-Qur'an itu nanti akan dijauhi, ditinggalkan oleh umat Islam ini, meninggalkan al Al-Quran Gak dibaca, gak dipelajari Berarti meninggalkan apa? Meninggalkan il, ilmu Meninggalkan apa? Meninggalkan ingat dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini ya Ini surat surat Toha ayat 124 Nanti coba dicari Surat Toha ayat 124 وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ <دِعْمَة> أَعْمَى Masya Allah Barang siapa yang berpaling dari zikri itu tafsirnya macam-macam siapa yang berpaling dari ingatanku dari peringatanku tazkir tapi ini kalimatnya di Dikri tafsirnya macam macam siapa berpaling dari peringatanku ingatanku maka kata Allah taala fa maka baginya kehidupan yang serba sempit wa a'ma dan kelak di hari kiamat kami akan bangkitkan dia di mahsyar dalam keadaan tunanetra ini jawaban untuk semuanya pernah enggak merasa terhimpit oleh kehidupan terpojokkan oleh kehidupan pernah enggak pernah atau beberapa kali Oh sering Oh jangan langsung kok ya saya itu mau pelan-pelan ngomongnya dari pernah beberapa kali akhirnya sering jadi sering sempit rasanya gitu apa kata Allah Ta'ala yang membuat sempit itu karena lupa dengan Allah lupa dengan Allah lupa dengan Allah itu lupa tentang surga lupa tentang neraka lupa sholat lupa bekti sama orang tua lupa silaturahim tapi coba cek Siapa yang ingat sama aku hatinya itu dikatakan Allah taala ala, ala hanya dengan ingat sama Allah hati menjadi tenang. Oke. Okay. Hati tenang karena ingat Allah. Hidup sempit karena berpaling. Berpaling. Jadi menjauhi ya dari hal-hal yang buat ingat sama Allah Subhanahu wa taala, dari peringatan-peringatan Allah taala. Sekarang tolong dicek. Saya hadirin pemirsa, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya tolong dicek. Cek. Hidup kita dari pagi sampai malam ini arahnya kemana? Arahnya berusaha untuk ingat sama Allah atau berpaling dari mengingat Allah? Cek. Yang tahu kan dirinya masing-masing. Nanti kalau ternyata dalam hidup ini kok yang dikerjakan buat sumpek, buat sempit semuanya, buat sempit, buat sempit, buat sempit hidup kita, berarti yang kita kerjakan itu sesuatu yang melanggar aturannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau yang kita kerjakan buat kita lapang, berarti itu yang menyebabkan kita ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau dibalik, kalau pengen hatinya lapang dan hatinya nggak sempit, kerjakan hal-hal yang membuat kita ingat sama Allah subhanahu wa ta'ala boleh saya kasih contoh Ustaz Is, tolong bangun ya tolong duduk ya saya sengaja ngasih contoh Ustaz Is, tolong kamera di zoom ke Ustaz Is dulu nih nah, contohnya langsung Ustaz jangan-jangan grogi Ustaz Udah? Alhamdulillah, ini masih jomblo. Nah, Allah. Yang sateis yang nggak pakai rida loh ya, jangan salah. Nah, oh, tolong berdiri. tolong duduk. Sudah. Ini berdirinya dan duduknya benar atau salah? Tidak bisa jawab. Saya jawab itu cara berdiri dan duduk yang salah. Sateis tadi berdirinya salah, duduknya juga salah. Kenapa? Karena orang kalau mau berdiri dari duduk disuruh mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Subhanakallahumma bihamdika ashadu an la ila anta astaghfirullah wa atubu ilaih. Dibaca enggak? Enggak, berarti berdirinya betul atau salah? Salah, padahal lo start itu Loh, kalau saya mau mau ngebully kan murid sendiri nggak apa-apa gitu ya. <laughs> kalau orang lain sendiri mari orang banyak. Kalau orang mau duduk, orang mau duduk, duduk, suruh ngucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Begitu duduk, Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad atau sallallahu ala Muhammad. Perintah Nabi, kalau duduk ya hendaknya kamu bersolawat kepada Nabi, nabimu. Jadi berdirinya suruh istighfar, duduknya suruh bismillah sama sholat, sholawat. Nah kita ini sekarang gerak gerik, kita udah gitu belum? Belum, contoh lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Minum ini, minum. Saya mau nyontokkan minum yang salah, takutnya pas ngasih contoh ini jadi salah. Ini. Contoh minum yang salah ya. Jangan dipraktekkan, ini cuma contoh. Kan boleh kalau contoh salah ya, contoh. salah itu. Maaf, ini kan contoh ya, salah. Astagfirullah ya alhamdulillah. Ini saya mau ngasih contoh aja takut saya itu. Contoh minum yang benar, ini ambilnya saja. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini minum yang benar. Contoh, Satis lagi gak enak juga ya. pakai sandal. Saya ingatkan orang berapa kali ingatkan pakai sandal. Pakai sandal tuh banyak orang nggak ngurus. Pokoknya asal pakai sandal. Hatinya, pikirannya nggak connect sama Allah, nggak connect sama Nabi Muhammad SAW. Kalau pengen hidupmu lapang, pakai sandal. Peringatan Allah tentang sandal apa? Kamu pakai dengan Bismillah dan mulai dengan kaki ke kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaki kanan. Baru kaki ke kiri ini Rasulullah begini Allah muslim, muslim wui, kepalanya itu ingat Rasulullah SAW duduknya juga ingat Rasulullah SAW pakai baju buka baju contoh ngasih contoh aja Bismillahirrahmanirrahim enggak apa-apa baju baru ini hadiah dari teman saya Mas Noval namanya Noval juga contoh ya ini kalau nggak dicontohkan kan nggak tahu Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulai dari tangan kiri. Dan baca bismillahirrahmanirrahim. Nah, kamu pakai bismillahirrahmanirrahim. Udah gak usah dikancingkan, sumuk. Lu sekalian toh ya, sekalian ngasih contoh, sekalian dimanfaatkan, betul kan ya? Paham maksud saya? Jadi pakainya baju, pakainya baju, ingetnya sama na? Nabi. Aturan Allah bagaimana? Mau tahu aturannya Allah, yang diingat siapa? Nabi Muhammad SAW. Makannya juga begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Dinemati orang, Wah, kok juga deh. masya Allah. Ini makanya hidupnya sempit karena hidupnya nggak inget sama Allah, nggak inget sama Nabi Muhammad alaihi wa Cari duit, wah ini paling anu nih, paling ajib ini. Cari duit, cari duit itu kalau pengen nggak sempit ya nggak sempit. Jangan pernah takut gak dapet. Bill. Cari, tapi jangan pernah takut tidak dapat. Gak dapat gak jadi masalah. Yang penting aku mau gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Gerak. Jadi nawarkan barang ke seribu orang, gak ada yang beli itu yang nyantai saja. Mesem terus. Kau jadi ngomong sakno stres. <laughs> nawarkan ke seribu orang, gak laku dia ketawa-ketawa sendiri. Padahal dia bukan ketawa karena stres tapi excited semangat gitu ya pokoknya Allah nyuruh saya gerak saya gerak itu nanti walaupun ditolak oleh 2000 orang hatinya lapang hatinya lah lapang tapi kalau cari duit takut kalau nggak dapat takut nggak dapat akhirnya apa untuk dapat banyak hal yang mungkin dilarang sama Allah dilanggar contoh maaf ya maaf beribu maaf beribu maaf ibu-ibu misalnya Bu maaf saya buat contoh ya Bu. Maaf butuh ngasih duit buat anak sekolah. Suaminya sakit gak bisa kerja, terpaksa ibu kerja. Nah ibu bisanya kerja nyapu, ngepel, isa isah korah-korah dan kawan-kawan, membantu pekerjaan rumah tang, tangga. Akhirnya ada satu orang yang mau mempekerjakan ibu syaratnya satu kamu saya terima kerja di sini ya pagi datang sore pulang syaratnya satu selama kerja di sini tidak boleh pakai jilbab karena takut takut gak dapat duit ah, dosa dikit nggak apa-apa dosa dikit nggak apa-apa yang penting dapat duit toh ini demi semua ini demi ah demi anak Allah maha mengetahui masya Allah dalilnya Allah maha mengetahui Allah maha mengetahui betapa sulitnya hidupku. Allah maha mengetahui. Ini aku gak, gak suka seperti ini, tapi ini aku terpaksa begini demi sesuap nasi. Malaikat, jonga, demi sesuap nasi. Kamu langgar aturannya, Allah terus. Kamu bilang, "Allah maha mengetahui, ya Allah maha mengetahui." Kamu lebih mengagumkan, duit daripada Allah Ta'ala. Duitnya dapat, barokahnya hilang. Barokahnya hi, hilang, nantinya hidupnya semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit, semakin sempit. Karena apa? Takut tidak dapat. Saya mau nanya ini, dalam hidup kita pagi sampai malam ini berhari-hari yang begini-begini terjadi atau enggak terjadi? Contoh, jual motor. Ini, -ini banyak yang jualan motor, enggak? pas kepepet-kepepet gitu kan ya. Saya kalau kepepet kan jual mobil, Jadi kalau ada rezeki beli mau, mobil dan hampir tiap bulan jual beli mobil. Karena kebutuhan untuk ma, majelis ada duit, beli mobil lagi. Ya, baru mobil dipakai seminggu ternyata harus dijual lagi ya, untuk ngurusi ma, majelis. Nah, gini. Orangnya nanya, "Mas, motornya pernah jatuh tidak?" "Oh, motornya tidak. Saya jatuh sering." iki jawaban orang genah ndak ini cek saja, mulus barangnya bagus, gak pernah jatuh ini. Padahal baru tadi mau dibawa, mau dijual, pergi. Untuk dijual tadi, pergi mau jual motor. Itu tadi di perapatan, dlosor. Ya memang motornya gak luka, motornya gak luka, biasa ambruk gitu kan ya. Tapi pernah jatuh, karena takut harganya turun, dan takut itu tidaklah tidak laku, maka dia katakan tidak pernah jatuh. Aturannya Allah dilanggar karena takut nggak dapat du duit. Ini berkahnya hilang. Tapi kalau saya jujur nggak dapat duit nggak apa-apa. Kalau kamu yakin sama Allah, jujur kamu nggak dapat duit nggak apa-apa. Tapi kamu dapat Allah. Kamu nggak dapat duit, tapi kamu dapatkan Allah. Nah kalau dapat Allah kira-kira hidupnya enak atau nggak enak? Oh, enak lah kita pilih dapat duit kehilangan Allah makanya waman hidupnya sempit Masya Allah saya ini ngomong begini jangan kamu kira saya nasihati kamu saya lagi nasihati diri saya sendiri makanya semangat sempit takut saya jelas semuanya kalau pengen hatinya lapang hatinya lapang Jangan berpaling dari Allah gitu loh Gak berpaling caranya bagaimana Ya tadi yang sepele-sepele Ringan-ringan minum, makan, pakai sandal Berdiri, duduk Langsung konekkan hati, pikiran Ke Allah subhanahu wa ta'ala Pasti konek kepada Nabi Muhammad SAW Karena gak mungkin bisa tahu aturannya Allah Kecuali lewat Nabi Muhammad SAW Dan seterusnya dan seterusnya Alhamdulillah kita telah menyimak penjelasan dari beliau. Semoga ilmu yang telah kita peroleh dari Habibana Novel bin Muhammad Alaidrus bisa membuka pemikiran atau merubah pola pikir kita dalam menjalani setiap langkah dalam hidup. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Mereka yang selalu ingat Allah, menjalani perintah dan menjauhi larangannya. serta mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah orang-orang yang diberi ketenangan dalam hidupnya. Semoga barokah dan manfaat. Wallahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.